الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Fiction Syasha. Baiklah, pada kali ini admin bacakan satu kisah. Kisah ni popular dalam laman web forum di Malaysia. Kisah yang ditulis oleh Dam Merung. Kisah ni bertajuk Pondan Genting. Okey, ini adalah kisah dia. Dah jadi tradisi Amin dan Hosmat untuk berjimba bersama setiap Jumaat malam Sabtu. Sama ada layan midnight show dekat Mid Valley, tengok bola dekat Mama, or just a simple dinner. Kenderaan rasmi ialah van Toyota Classic milik Johan, atau lebih dikenali sebagai John. John tak tinggal sekali dengan diorang sebab rumah parent dia ada dekat area situ juga, tapi selalulah lepak dekat rumah sewa Amin sampai dah dianggap sebagai hostmate tak rasmi. Malam tu masing-masing tak tahu nak buat apa. Nak layan movie, semua cerita tak best. Nak tengok bola, season EPL dah habis. So, semua decided makan dekat Balakong dan balik rumah main PS1 dekat rumah sewa. Van dipandu John keluar dari perkarangan flat dan menuju ke Balakong. Riuh rendah dengan 8 orang student university memekak macam makcik-makcik pergi kenduri kahwin. Agaknya sedap berborak, John tersalah jalan. Salah seorang dari geng Ebon cadang pergi makan dekat sungai besi alang-alang dan mengarah ke sana, tapi terlepas simpang. So teruskan ajalah masuk ke KL. Ayub cadang pergi ke kampung baru ajalah, then round-round pasar bandel Chowket. Sakan syuting sampai tersesat ke DBP. Putar balik dan masuk jalan istana dan masuk jalan kucing, tapi sekali lagi tersalah jalan. Kali ini termasuk jalan pergi area Gombak, Batu Cave. Ingatkan nak buat U-turn patah balik ke jalan kucing. Ada pula yang mengada-ngada cakap, Genting, ada berani? Sebab dekat depan ada signboard tunjuk arah Genting Highland. Amin memang tak naklah sebab dia pakai seluar pendek. Separuh tak nak, separuh lagi cakap, jom. Kata putus diberi ke John sebab van dia dan dia yang driving. Amin terpaksa akur bila John cakap jom ke Genting. Disebabkan beberapa orang mengada-ngada nak naik Genting. Semua terpaksa tong-tong duit minyak dan tol. Setiap seorang kena kasih RM RM10. Mungkin bunyi macam tak banyak lah RM10 tu sekarang. Tapi bagi seorang student university pada tahun 2001, RM10 tu dah kira banyak gila dah. Tidak apa berlaku on the way naik Genting, dan ketika berada di atas tu cerita jadi time nak turun. Van mula menuruni jalan bukit yang bersimpang siur lebih kurang pukul 1 pagi. Kata Amin masa tu boleh dikatakan jalan Genting Highland tu lengang sebab dah 3 hingga 4 corner tak ada kereta lain kecuali van Toyota John. Cahaya merah dah brake light kenderaan di sebalik corner seterusnya, membuatkan John memperlahankan van. Sebuah Pro 2 kembara berada di depan dan bergerak dengan kelajuan yang even nenek 90 tahun pun boleh bengang. Boleh je overtake, tapi John tak nak ambil risiko bertembung dengan incoming traffic. John cucuk-cucuk dekat belakang sebagai isyarat untuk lajukan sedikit kenderaan, tapi buat tak tahu je kembara tu. John bagi high beam 2-3 kali, tapi boleh main brake-brake pula kembara dekat depan ni. Amin dan lain-lain suruh overtake je, dan masa berselisih tu kasih slow sebab nak ajar sikit. Van memotong kembara dan semua standby dekat tingkap nak menganjing. Sebaik saja van betul-betul sebelah kembara, mereka disambut sekumpulan pondan. Tak susah nak sahkan kembara tu dipenuhi dengan geng pondan dengan muka semua jantan habis dan riben-riben besar dekat kepala. I mean, you know, men dress as woman when you see one, especially when it is obvious. Sepatutnya mereka yang menganjing, tapi bapak-bapak tu pula yang lebih-lebih sampai takut. Amin dan lain-lain. John siap overtake kembara tersebut dan melajukan van-nya meninggalkan geng bapak jauh di belakang.
The mood in the van seems to die a bit. Salah seorang dari mereka menimbulkan persoalan yang buat semua tertanya-tanya. Weh, gembara boleh muat berapa orang? Apa salah aku tengok ramai gila tadi? Amin cuba recall balik. Memang betul, rasanya dalam gembara tadi lebih dari 5 orang. Sebab dekat seat belakang dia je perasan ada 6 atau 7 bapak doktor jerit-jerit dekat diorang tadi. Ada cakap 7, ada cakap 8, ada cakap 10. Kesimpulannya kembara yang dilihat mereka tadi melebihi kapasiti, tak sangka pula boleh fit semua tu. Kalau difikir-fikirkan tak logik pun apa yang mereka lihat tadi. Mereka dikejutkan dengan bunyi kenderaan memintas laju di sebelah. Sedar-sedar kembara sudah berada di hadapan mereka dan sengaja memperlahankan kelajuan seperti tadi. Kali ini cermin belakang kembara tersebut dipenuhi bapuk-bapuk. Amin kira sendiri ada 10 ke 11 orang bertepek dekat cermin belakang. Mula-mula rasa annoying, tapi dah lama-lama dah start meremang. John, lain macam je bapuk-bapuk dekat depan ni, kata Amin dari seat depan. John diam je, tapi Amin boleh tahu perasaan John ketika tu dari peluh yang merecek dekat dahi. Dekat belakang pula dah macam-macam doa ada. Takut punya pasal. Dalam ramai-ramai tu Amin lah paling tension, sebab tingkap dia tak boleh naik sejak dari atas genting lagi. Dibuatnya kalau ada benda lah terbang nak masuk van diorang, mesti dia yang kena dulu. Benda-benda mengarut dah mula bermain-main di minda Amin. Kembara dekat depan dah start main break-break balik. John, kau stop dulu mana-mana, biar pondan ni belah dulu, kata Ayub dari belakang. Di satu corner terdapat satu extra space untuk emergency stop dan van Toyota berhenti di situ. Amin dan lain-lain melihat kembara pondan tadi meneruskan perjalanan. Terasa lega apabila kembara tersebut mula memasuki corner. Limpahan lampu merah dalam kegelapan malam membuatkan semua tersentak. Kelam kabut, John hidupkan van di saat buntut kembara muncul depan mereka. Kata Amin nak tercampak semua dalam van bila John hit the pedal to the floor. Van memintas kembara yang masih terkial-kial mengundur. Sempat Amin melihat bapak-bapak dalam kembara melihat mereka dengan mata terbuntang. Kali ini no more safe playing. Van Toyota tua John meluncur selaju-lajunya menurun genting Highland. Sampai Amin sendiri cakap yang dia dah expect akan accident masa tu. Mengetahui betapa intensnya situasi ketika itu, nobody complains about the speed. Semua dah tak sanggup nak deal dengan geng bapak kembara. Kelajuan dikurangkan sebaik van memasuki highway dan sekali lagi mereka menarik nafas lega. Gelak tawa memenuhi ruang van dengan masing-masing berborak pasal terrifying moment brushing with mysterious kembara. Somebody in the group bring up the big elephant in the room. Korang rasa tak yang bapak-bapak tu mungkin bukan orang? Suasana hening mula menghimpit. Walaupun sekejap je, scene menakutkan dengan geng bapak tadi, tapi cukup untuk traumatize Amin dan the gang. Masing-masing mula sentap setiap kali ada kereta dekat sebelah menggelabah tak tentu pasal. Van memasuki terowong genting sempah. Lagi separuh nak keluar terowong, ada high beam berkali-kali dari belakang. Semua pelik, kenapa pula nak high beam? Sedangkan diorang dah ikut dekat lane kiri. John pun dengan naifnya tukar lane ke kanan. Ingatkan nak kasih laluan, tapi kereta dekat belakang tu ikut sekali tukar lane dan main high beam lagi. Malaun betul lah kereta dekat belakang ni, marah John. Dia pasang hazard light dan kelajuan dikurangkan. Ingatkan kereta belakang akan overtake lah, tapi sangkaan mereka meleset. Apabila kereta tersebut turut memperlahankan kelajuan, orang yang duduk dekat seat belakang pergi usia kereta belakang dan John, kereta bapak dekat belakang lah, belah cepat belah. Kecut perut Amin bila dapat tahu rupa-rupanya kembara bapak dekat belakang. Terhinjut-hinjut van apabila John tergesa-gesa masuk gear sebab main clutch tak betul. Kembara steady follow dekat belakang. Tak kira bagaimana laju John memecut, Amin pula tak habis-habis cuba naikkan tingkap yang stuck. Dia tak nak ambil risiko
kalau tiba-tiba kembara itu mencelah dekat sebelah dan tarik dia masuk dalam kereta. "Kau boleh tak stop rosakkan kereta aku?" keras pertanyaan John kepada Amin. Amin stop cuba naikkan tingkap. Dia memandang John dengan riak marah. Lain-lain, kat belakang tak habis-habis kasih update setiap 10 saat. "Kembara dekat kanan, kembara dekat kiri." Makin dekat, makin jauh, perlahan. Perkara yang paling Amin takutkan akhirnya terjadi. Dengan mudah, kembara menyusup ke sebelah kiri dan steadily cruising along. Kali ini Amin boleh lihat jelas makhluk-makhluk dalam kembara. Kalau korang pernah tengok dekat majalah ke TV atau mana-manalah, bagaimana rupa orang zaman batu? Ha, macam itulah rupa bapak-bapak dalam kembara tu. Nak kata macam orang? Tak. Tapi nak kata tak macam rupa orang pun, ada juga rupa orang. Anyway, bapak-bapak memang colourful habislah. Macam monyet-monyet sarkis yang dimakeupkan. Lepas tu gelak ramai-ramai tengok Amin dan the gang. Sempat juga Amin dengan bapak-bapak tu bertutur dalam bahasa yang tak difahaminya. Sedikit demi sedikit kembara menghampiri sisi van. Budak-budak dekat belakang dah start menjauhi tingkap. Amin pula nak menginsot macam mana pun, still dia dekat sebelah tingkap sebab duduk seat depan. Tiba-tiba salah seorang dari geng pondan tu mencengkam pintu seat depan. Melompat Amin pergi seat belakang. Punyalah kuat bapak yang pegang pintu van tu sampai pecah. Cover plastik pintu digenggamnya. Tuan punya tangan kemudian keluar dari tingkap cermin kembara. "Gila tak gila lah bapak tu," kata Amin. Dia boleh berdiri dekat tengah-tengah balancing between pintu van dan kembara. Dan menari-nari sambil terjerit-jerit. Dalam van ada yang suruh John kasih jatuh bapak tu dan ada yang cakap jangan. Nanti tak pasal-pasal kes cubaan membunuh pula. Bila ada yang lain dalam kembara start memanjat keluar tingkap nak buat kerja gila tu juga, John kasih balas ke sebelah kanan dan tergolek bapak tu di tengah-tengah highway. Amin yang masih di belakang melihat dari cermin pandang belakang. Kembara di belakang dah stop tengah highway dan perlahan-lahan hilang dari pandangan. Masa berlalu, Amin dan lain-lain menarik nafas lega bila nampak KLCC. Boleh anggaplah settlelah kejadian tadi, sebab kalau kembara tu nak catch up pun tak terkejar dah kot. Van Toyota merentas lebuh raya utara selatan yang agak lengang menuju ke Serdang. Tiba-tiba terdapat kilauan menyakitkan mata dari cermin pandang belakang dan hentakan kuat di belakang van menyebabkan Amin dan lain-lain tercampak ke depan. John sedaya upaya cuba mengawal van yang dah macam nak terbalik. Kedinginan angin malam memenuhi ruang van, masuk dari tingkap belakang yang pecah. Dari pintu belakang yang deremuk, kelihatan cahaya terang pantas menghampiri van. Dan sekali lagi, dum! Van tua John dilanyak buat kali kedua. This time around, the torment is too great for the good of van to handle. Steering van berat menandakan tayar belakang dah out. John mengemudi van ke tepi jalan. Tak boleh nak jalan dah. Sempat mereka melihat sebuah kembara di jalan raya dengan bahagian depannya dah rabak. Front guard terjuntai dan lampu-lampu pecah. Kembara tersebut memecut jauh, meninggalkan Amin dan rakan-rakan. Tengok lain dah clear dari kembara puaka tu. Amin dan lain keluar dari van dan memeriksa keadaan kenderaan rasmi mereka. Parah, itu jelah perkataan yang boleh digambarkan oleh Amin bila tengok belakang van. Macam mana 88 orang dalam tu boleh survive pun tak tahu. Remuk sampai seat paling belakang tertolak ke depan. John dah mencarut-carut non-stop. Yang lain pula tak tahu nak buat apa. Nak call orang masa tu bukan semua orang mampu pakai handphone lagi. Adalah 2-3 orang pakai Nokia 3310 tapi tak ada kredit sebab tak mampu nak top up. Ayub cadang jalan kaki sampai rumah sebab tak jauh dah. Kemudian naik motor pergi balai buat report. John pula tak nak sebab nanti orang curi van dia. "Tak ada siapalah nak curi van buruk kau tu, John," kata Wak Jones sinis. Dan nak bertumbuk pula dua ekor tu. Dah settle apa semua, mereka berjalan di sepanjang highway menuju ke exit Serdang UPM. Dari jauh nampak lampu merah brek dan kenderaan yang berhenti di emergency lane reverse dengan lajunya. Dah dekat, perasan yang kereta itu ialah kembara.
bertempiaran semua lari naik bukit exit sedang UPM tu. Tapi kudrat mereka tak boleh nak challenge kepentasan kereta. Sekejap je kembara tu dah ada depan dorang. The only reservation yang Amin rasa dia boleh outplay geng bapok tu adalah mereka berlapan lawan dengan bapok dalam kembara. Salah seorang dari pondan keluar dari pintu penumpang belakang. Kata Amin, pondan tu tinggi dalam 6 kaki lebih. Bermuscle dan pakai one piece, tight dress dan heels. Dari kilat-kilat dekat rambut, macam pakai wig dan ada riband. Makeup dekat muka tak payah cakap lah. Dekat tangan ada steering lock. Dan bapak tersebut berjalan menuju ke arah mereka. Kedengaran hilai ketawa dari kembara yang padat dengan orang. Amin dapat dengar lebih jelas bahasa yang digunakan bapak-bapak tu. Ianya bahasa Melayu yang dah campur-campur slang-slang bapak. Ebon paling besar antara 8 orang tu jadi first target bapak bersteering lock tu. Amin tengok je semua standby. Maybe sebab seorang je lah, so boleh kau team lagi dengan mereka yang 8 orang. Wak Jen rasanya yang scram dulu, bapak tu dekat area pinggang. Diikuti yang lain-lain melakukan bapak yang dah meronta-ronta dekat atas jalan tu. The rest of the bapak keluar kembara. Bila geng bapak tu dah keluar dari kembara, Amin dan the geng rasa tak boleh nak menang. Rasanya tapak tangan je dah besar muka Amin. Kalau di lempangnya mau koma, Amin dan lain-lain berundur dan berlari. Lari tak cukup tanah bila dapat kesempatan. Still, geng bapok tak boleh nak kecap sebab semua pakai high heels. Untuk mengelakkan dari dikesan oleh geng pondan tadi yang semua pasti tengah mencari mereka, Amin dan rakan-rakan terpaksa merangkak-rangkak dalam longkang ikut semak di sebalik pokok, sebalik bangunan dan ambil sebanyak masa yang boleh untuk bergerak kerana jelas kelihatan kembara bapok tu lalu lalang dekat jalan raya gigi cari Amin dan lain-lain. Dipendekkan cerita, mereka sampai dekat rumah sewa. Itu pun dah dekat azan subuh. Dah rehat lebih kurang, ke-88 student tu ke balai polis buat report. Nasib tak baik mereka wasil apabila mendapati van Toyota kesayangan mereka tinggal frame je. Yang lain dah rentung. Kemungkinan besar van John tersadai dekat tepi highway dan dibakar oleh geng-geng bapok tadi. Life goes on. 8 tahun berlalu, Amin dan lain-lain dah pun grad. Kesibukan kerjaya dan kehidupan baru membuatkan masing-masing lost contact dengan all team. Apa yang membuatkan Amin mencari aku untuk berkongsi pengalaman anehnya ialah 3 hari sebelumnya dia dihubungi Hazim, salah seorang dari geng yang terlibat kejadian malam tu. Hazim bagi tahu masa dia pergi ke kedai potong, dia ternampak kembara biru dengan depan dah remuk. Memang susah nak lupa kejadian yang boleh membuatkan sesiapa juga akan trauma. Dan masih jelas diingatan Hazim kejadian malam tersebut. Perodua kembara yang dia nampak tersadai di kedai potong tersebut adalah kembara puaka yang mengejar mereka malam tu. Hazim tanyalah bos kedai potong pasal kembara tu. Jawapan apek tu amat memeranjatkannya, sehingga dia kontak balik geng-geng lama. Apek tu bagi tahu kembara di kedai potong tu terlibat dalam kemalangan maut. Menurut Ape, kedai potong tu, kembara tu terlibat dalam satu kemalangan yang menyebabkan ianya ditarik dari sebuah gaung di area Genting pada 8 tahun yang lalu. Sekian kisah bapok di Genting.